Polres Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelayakan mobil penumpang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Jasa Harja, dan Puskesmas dalam rangka operasi Ramah Kelayakan 2017. Yang dalam hal ini adalah tujuannya untuk mengantisipasi kecelakaan yang terjadi di wilayah kita supaya tidak terjadi lagi, ya. Kemudian untuk pengamanan para pemudik dalam melaksanakan Lebaran tahun ini. Juga untuk yang terpenting adalah untuk pengecekan bagi pengemudi supaya tidak terkait dengan narkoba, supaya dalam perjalanan mereka mengemudi dalam keadaan aman dan lancar, tidak terjadi kecelakaan.